Saudara, api perjuangan dari Merapen telah tiba di Jakarta, di mana api ini menjadi simbol segera dimulai Rakernas PDI Perjuangan di kawasan Ancol hingga 26 Mei nanti. Sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, ditentukan pada Rakernas kali ini. Kabar tak diundangnya Presiden Jokowi dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan terus jadi sorotan. Keretakan hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Mega dengan Jokowi semakin kentara usai gelaran Pilpres 2024. Meski dikabarkan tak diundang ke Rakernas, Jokowi menjawab santai, urusan undangan silakan ditanyakan ke pihak pengundang, yakni PDI Perjuangan. Soal politik, Pak, kemarin Bapak nggak diundang ke Rakernas PDIP, bagaimana, Pak? Ditanyakan dan mengundang, jangan saya. Tapi kemarin cepat akad bertemu dengan Bu Puan di KTTWWF, Pak. Apa ada momen rekonsiliasi? Sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan Mbak Puan. Namun, ada pemandangan menarik saat pertemuan Jokowi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dalam perlihatan World Water Forum di Bali. Puan merespon soal kabar tak diundangnya Jokowi di Rakernas kelima PDI Perjuangan. Puan menyebut belum terundang. Padahal, sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengungkapkan Presiden dan Wapres tak diundang di Rakernas karena sibuk. Yang pasti akan ada pembahasan pemenangan pilkada, konsolidasi, evaluasi, kemudian ya bagaimana kemudian posisi ke depan. Jadi Pak Jokowi memang tidak diundang atau Pak Jokowi tidak mau? Ya sampai saat ini belum terundang. Tapi yang jelas Presiden dan Wakil Presiden tidak diundang. Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyibukkan diri, dan Pak Komar pasti tidak setuju. Kamis sore, api perjuangan yang dibawa oleh sejumlah atlet sejak tanggal 17 Mei kemarin dari Merapen, Jawa Tengah akhirnya tiba di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedatangan api perjuangan ini disambut oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan kemudian dilanjutkan dengan lari bersama menuju ke lokasi diadakannya Rakernas PDI Perjuangan yang kelima di Ancol, Jakarta Pusat. Rakernas kelima ini, setelah sebelumnya kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat sisi-sisi gelap kekuasaan, maka kami menyalakan semangat dengan berdasarkan kepada semangat berdiri di atas kaki sendiri. Mengapa? Karena lari ini bukan hanya menyehatkan jiwa dan raga kita. Dengan lari kita bisa belajar bahwa seorang harus mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan terhadap ambisi kekuasaan, mengalahkan terhadap berbagai godaan gemerlapnya kekuasaan. Rakernas PDI Perjuangan akan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Mei di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap pemerintah, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka ditentukan pada Rakernas. Mungkinkah kabar tak diundangnya Presiden Jokowi di Rakernas jadi pertanda PDI Perjuangan bakal memposisikan di luar di pemerintahan? Tim Liputan Kompas TV.